Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saat ini saya berada di standnya Lapas Perempuan. Jumpai para petugas-petugasnya yang baik-baik hati dan tidak, pokoknya baik hati. Inilah dia, perkenalkan diri, ini dengan ibu siapa, Bu? Oh, Ibu Fatma. Ibu Fatma, dan ini pembicara dia. Ibu bisa jelaskan, Bu, tentang stand yang ada di Lapas Perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sen Wakano dari Staf Pembinaan Lapas Perempuan Gorontalo. Di sini di stand pameran kami tersedia hasil karya dari WBB Perempuan. Ada bunga sabun, ada kue dari kacang mente, keju sama kue nastar, ada juga pisang keju sama jilbab kerawang dan bros. Semua ini hasil buatan dari warga binaan kami. Kalau untuk buat bunga sabun, dia terbuat dari sabun sama tepung tapioka. Cara pembuatannya itu sederhana. Sabunnya itu cukup dikikis halus, terus dicampur sama tepung tapioka sama air panas. Nantinya dia akan terbentuk. Untuk contoh-contohnya itu ada di sini. Ini yang untuk tipe mawar. Ini yang mawar agak besar, kalau ini bunga antek. Untuk kegiatan kami, dia ada di gambar sini, Pak, untuk stand pamerannya. Di sini ada pembinaan kepribadian sama kemandirian. Ini untuk kepribadian, ini ada gambarnya, ada untuk yang kegiatan keagamaan, agama Islam sama agama Kristen. Di sini pembinaan kepribadian juga ada kegiatan festival karao. Ini contohnya